Nisbah mengawan dia adalah 1 nisbah 10, di mana seekor jantan boleh mengawan dengan 10 ekor betina. Tempoh bunting dia pula, betina ni dia akan bunting lebih kurang 3 ke 4 bulan. Lepas tu dia akan beranak lah. Kiranya setahun tu boleh 2 kali. Dalam masa 2 tahun boleh 3 ke 5 kali dia nak beranak. Dari segi nak jaga pemakanan dia kan, kita bela kat sini, makanan dia sangat-sangatlah tak susah sebab dia makan macam-macam. Kita boleh bagi tumbuh-tumbuhan pun dia makan ataupun buah-buahan pun memang dia makan. Okey, landak ni sebenarnya dia rabun siang. Jadi bila siang ni dia hanya bergantung kepada dua deria, iaitu deria bunyi dengan deria bau. Sebab tu makanan, kalau kita bagi makanan yang ada bau kuat, contohnya cempedak, durian, dia lagi suka sebab makanan tu ada bau. Landak ni sebenarnya dia susah dapat penyakit, antara binatang yang susah dapat penyakit. Landak kan dia akan selalu fight, dia akan selalu cucuk sama sendiri, so dia akan ada luka-luka lah. Jadi luka-luka ni dia hanya ambil masa dalam seminggu macam tu dah boleh lega.